Terima kasih banyak. Oh, aku ikut sini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Yasona, lalu kepada Dirjen Spesial, ucapan spesial terakhir bisa simpan, save the best for last. Terima kasih dan salut luar biasa kepada istri saya yang sudah 2 tahun saya tinggal masuk penjara tapi tetap teguh. Tetap ada. Bukan tidak saat senang aja, tapi susah juga ada. Jadi bisa tidak miskin ya, Mbak? Bisa lah, buktinya cari kerja sendiri. Rencana ke depan apa, Mbak? Rencana ke depan pertama akan program bayi tabung. Itu yakin, benar? Yakin, benar. Sebab sebelumnya gagal. Ya, keduluan ditangkap soalnya. Makanya anteng. Setelah itu, setelah bayi tabung, saya dan istri 6 bulan. Oh, berarti gak kritisnya di medsos nanti? Nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin sama sekali. Tapi tetap kritis nanti di medsos sendiri. Berkarya, full berkarya sih. Ya, medsos saya akan saya pakai untuk promote lagu-lagu, promote bisnis. Tidak lagi ada perkara apa dilema-dilema, sudah jelas di sana. Sudah positif ya. Kalau dengan SID sendiri sudah ada planning gitu? Gimana kok? Dengan teman-teman SID? Oh, SID, kemarin kami merekam satu lagu di sini, judulnya Sabda Bawah Tanah. Nanti dirilis, mungkin setelah, kan kami akan rilis klip tentang 18 Desember ya, 18 Agustus ini, SID ulang tahun kan? SID ulang tahun yang ke-27. Seusia dengan istri saya, usia band saya. Jadi saya harus sama istri saya, usianya sama. Bandnya, bukan kan papa namanya. Papa mulai band kan sebelum lahir gitu. Sama jadi. Terus SID udah itu. Terus band saya dengan istri juga. Kami punya sekitar 6 lagu yang tinggal ngisi vokal aja. Yang itu Flaminora juga akan rilis album. SID akan rilis 2 single Juni dan Agustus, Juli, Agustus dan September. Dan itu tadi. Untuk sementara mungkin sebulan 2 bulan saya mau fokus sama istri dulu.